Puji Tuhan, kita sangat berkat di siang hari ini untuk pengumuman di minggu ini. Ada saudara bisa lihat di punya Facebook page di depan sini. Untuk minggu ini miracle service kita hari Kamis jam 8 malam lewat Zoom dan juga Facebook Live hari Kamis, dan hari Sabtu akses youth di rumah keluarga Sumarau jam 7 malam, dan untuk family fellowship dibuat hari yang sama hari Sabtu di keluarga Sabtaji jam 4 sore. Ucapan syukur buat keluarga Sabtaji. Jadi family fellowship juga dibuat hari Sabtu jam 4 sore. Dan minggu depan kita kembali beribadah, ibadah raya kita Sunday service di gereja jam 11 pagi, yang akan melayani untuk minggu depan WL, Rachel Wage, Singers, Sarah, Grace, Verdi, dan Vicklan. Dan untuk Rebana, Lovina, dan Vina. Lovina dan San Vina. Happy birthday buat kekasih-kekasih kita di minggu ini. Pertama adik Sofia Bawon tanggal 19, Tuhan memberkati. Buat ibu Wulan Kustoy tanggal 21, Tuhan memberkati. Buat buat Christopher Sumarau pasti hari ini Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Dan sebentar, puji Tuhan hari ini ada makanan buat kita semua. Ucapan syukur ibu Wulan, golden years. Jadi ada ekstra buat kita, ucapan syukur ada makanan di sebelah. Walaupun agak angin, saudara, terserah saudara mau makan di situ atau saudara mau makan di Sunday school room, di fellowship room bisa juga. Tapi jangan di gereja, di dalam gereja. Terima kasih buat keluarga ibu Wulan sudah menyediakan konsumsi buat kita. Dan juga terima kasih juga buat Bapak Hesler bersama keluarga sudah memberkati kita dengan pujian kesaksian. Congratulations for your newborn. Puji Tuhan, kita sudah teman-teman yang lama pasti sangat kenal dan anak dari keluarga Tuhan sebelum kita. Puji Tuhan juga ada Joshua masih dengan girlfriend dari Alaska, selalu walaupun jauh tetap dekat di hati, dan mereka ada bersama dengan kita bisa beribadah. Puji Tuhan. Juga ada kekasih kita yang baru pertama kali beribadah dengan kita, mungkin kalau tidak keberatan bisa berdiri memperkenalkan nama. Saya lihat sudah mulai banyak yang kenal ya, tapi biar semua bisa kenal mungkin nama. Namanya Bapak Tokrai tahu ya. Pakai nama. Lemon. Oh, saudara Lemon, terima kasih sudah berada dengan kita. Harapan kita tentunya bukan kali yang pertama, tapi ada selanjutnya. Puji Tuhan. Jadi saudara, sebentar saya hai ada saudara Lemon bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Saudara, di seperti sudah diumumkan di minggu yang lalu bahwa hari ini kita akan adakan pelantikan panitia retreat dan Christmas 2022. Tuhan semangat ya saudara. Retreat kali ini kita tambah hari, jadi 4 malam 5 hari. Malam minggu yang lalu ada yang bilang terus nggak cukup seminggu katanya dia. Tapi ini udah kemajuan, tambah lagi satu hari. Dan sudah akan dilantik, rencananya akan dibuat di akhir tahun, tapi sudah akan dimulai karena panitia sudah semangat. Seperti hari ini juga mereka ada, tidak banyak, tapi mereka ada jual makanan buat to go bagi saudara yang berminat. Makanannya enak di depan sana. Dari panitia retreat mereka sudah mulai cari dana. Dan saya bacakan kembali, sudah dibacakan minggu yang lalu, tapi saya bacakan kembali karena sebentar saudara pas doa tutup sudah bisa maju ke depan untuk didoakan.
untuk ketua Bapak Ferdi Rondonu, Bapak Yensir Mampu, Bapak Shalom Simbolon, untuk koordinator acara Ibu Lodia Makaleo, Ibu Yeli Baon, untuk koordinator pesadanya Bapak Yelina Pintukulu, Bapak Charles Kewu. Semangat. Untuk koordinator musik, sound dan multimedia, koordinator masing-masing, Bapak Charles Monday, Bapak Lohat Taji, Bapak Edward Bawen. Dan untuk koordinator perlengkapan, Bapak Irianto Nadea, Bapak Teo Budiman. Untuk koordinator konsumsi, Ibu Rizka Simanjuntak, Ibu Emi Zendal. Kita sudah biasa kalau ada panitia, tapi semua jemaat pasti membantu. Seperti ini juga Ibu Ira sudah bantu banyak cari-cari tempat. Sudah ada tempatnya, tinggal terserah panitia. Ada tambahan baru lagi kalau mau tempatnya itu. Kita sudah ada di San Diego. Ibu Ira sudah tanya, malah dia tanya ada yang resort. Dia tanya berapa harganya conference roomnya, meeting roomnya. Karena yang terutama kita perlu meeting room juga. Mereka bilang, oh 25,000. Ternyata itu udah luxury resort, jadi tempatnya itu yang ini. Tapi di future pasti, tapi untuk ini, saudara, yang Homewood Suite ini bukan yang tua punya. Ada juga saya lihat Homewood yang di San Diego yang agak tua, tapi ini yang baru. Saudara, kalau saudara kita ke Hilton yang baru, tempatnya begitu, jadi swimming pool-nya cukup besar. Juga ruangan-ruangannya nice, reviewnya juga bagus. Dan kemarin Ibu Ira tanya kalau ada ekstra untuk Sunday School, karena Sunday School kita ya hampir-hampir bersaing dengan youth. Dan kalau mau ditaruh di kamar, kamar bisa, gak cukup. Nah ini ada, dia katakan, oh kalau kamu mau kita bisa kasih free untuk Sunday School. Jadi saudara ada ekstra lagi tuh panitia kalau mau tempatnya ya. Dan di setiap ruangan ada kitchen. Dan saudara biasanya kan Kamis, kalau kita mulai Kamis cuma sebagai ini saja buat panitia. Kalau Kamis biasanya kita masih makan masing-masing selesai ibadah, karena biasa masih ada makanan juga. Dan di situ kita dapat free breakfast yang hot breakfast. Jadi saudara seperti Sunday School trip tahun yang lalu, kita ke Phoenix, kita nginap di Hilton, breakfastnya yang oke sekali saudara. Jadi saudara yang pergi waktu itu, breakfastnya kita pasti semua puas untuk breakfastnya. Dan makan siang mungkin panitia udah gak terlalu, mungkin gak disediain juga gak apa-apa. Jadi mungkin siapin dinner buat Friday night, Saturday night, sama mungkin habis gereja Sunday selesai gereja kalau mau disiapkan makan. Dan sorenya, Sunday sore kita mungkin akan outing ke dekat-dekat situ ada tempat, karena itu hotelnya juga di dekat pantai juga di daerah Seawall. Jadi kita bisa jalan sama-sama, kita bisa ngopi, bisa dinner juga. Jadi untuk Sunday, jadi 3 kali mungkin makan supaya tidak berat-berat maksudnya. Karena saya dengar-dengar, oh mau kasih full makan ntar panitia udah, wah. Tapi saudara, ini namanya saja retreat, saya cuma mengumpul retreat gereja. Jadi kita mau tinggalkan semua kesibukan-kesibukan, kita mau beri more time, waktu kita untuk enjoy firman Tuhan, ibadah. Jadi jangan terlalu, maksudnya biar yang segampang mungkin maksud saya, karena Fields Barbecue tahun yang lalu kita di Lansfield Barbecue itu cuma 5 menit dari tempat situ. Dan juga banyak restoran saya sudah lihat, jadi mau catering ataupun ada makanan yang panitia siapkan, usahakan supaya jangan nanti, mana sementara session mana Bapak Ferdi, oh lagi masak gitu di situ tuh. Jadi harap semua bisa ikut dengan baik untuk retreat ini, dan panitia tentunya akan berusaha untuk membantu, sehingga karena parkirannya ada ekstra bayar untuk parkirannya, jadi mungkin panitia saya dengar-dengar bisa untuk bantu hal itu. Dan kalau saudara lihat
untuk hotel ini per malamnya kalau reguler kalau saya nggak salah 250 ya. Kalau saudara lihat di hotel booking.com atau Expedia. Tapi kalau nanti kita book, dia hanya kena sekitar 150 per night. Jadi bedanya banyak banget. Dan kalau kita book di atas 16 kamar, yang ruang meetingnya itu yang biasanya mereka kasih $500 per hari, per berapa jam gitu, dia turunin sampai $200. Jadi banyak hal yang bisa, maksudnya ini itu terserah panitia, cuman sebagai penyampaian saja. Tempatnya juga tidak terlalu jauh karena kita akan buat Sunday service di situ seperti tahun yang lalu. Bagi saudara-saudara yang memang tidak berhalangan untuk ikut full, bisa datang untuk ibadah Sunday juga, dan jemaat Pastor Edi Temekula juga bisa gabung ibadah. Jadi tidak terlalu jauh untuk drive. Tapi semuanya balik-balik kepada panitia. Tapi terima kasih Ibu Ira sudah berusaha sebelum panitia dilantik. Dia sudah banyak hotel-hotel dan resort yang dia sudah tanya-tanya juga. Itu saja untuk tambahan. Dan juga hari ini juga akan dilantik tim sosial media. Tuhan saudara, jadi tim sosial media masih di bawah tim multimedia ya, dan Bapak Edward. Mereka akan bekerja sama karena kita akan menjangkau lebih lagi, kita akan mulai lebih aktif lagi untuk YouTube channel kita, buat Instagram kita, dan Facebook, supaya kita lebih mau memberkati banyak lagi. Dan untuk ketua sosial media Bapak Demsir Mampu, dan akan dibantu oleh Ibu Poppy Makaleo dan Sanvina Chandra dan Facebook dan Instagram. Jadi sudah promosinya ada ide saudara, mereka juga terbuka dengan ide saudara. Jadi untuk buat menarik orang, kalau mereka scroll nggak lewat gitu aja gitu maksudnya. Dan saudara tentunya promosi juga ke teman-teman saudara untuk bisa nonton YouTube kita, walaupun masih baru mulai. Saya lihat Bapak Demsi sudah taruh minggu yang lalu sudah ambil untuk apa, permintaan hari Minggu sama ini. Jadi sebentar ya, udah mulai ada. Kalau saudara mau nonton yang belum subscribe, silakan subscribe. Saya udah kayak yang kemenakan saya. Jangan lupa subscribe ya.